Ayo guys, berjumpa kembali di channel Jurus Bonsai. Di video kali ini, sahabatku, kita akan review ini Hokianti ini, sahabatku. Kemarin hampir mati ini Hokianti gara-gara nggak tersiram dan juga media tanamnya terlalu poros ini, sahabat. Coba kita lihat. Nah ini sahabat, kemarin sudah hampir mati ini sahabat. Alhamdulillah sudah sehat kembali. Medianya terlalu poros kemarin ini. Sudah saya tak ganti media lagi. Tak campur tanah ini. Tanah lumpur. Nah, kalau medianya seperti ini sobat, walau satu minggu nggak disiram pun tetap hidup ini sobat. Karena ini banyak tanahnya ini. Kalau Hokianti semakin banyak tanahnya semakin bagus. Gak usah banyak pasirnya, dia lebih tahan. Ini subur ini sobat. Ini pernah satu minggu nggak saya siram tetap subur. On the rock ini, di atas batu ini sobat. Memang kalau untuk Hokianti bagus, media tanamnya itu enggak full pasir malang atau pasir kali. Ini tanpa pasir sama sekali ini sobat. Tanpa pasir malang, tanpa pasir kali. Subur. Ini juga subur juga. Nah, ini kemarin itu banyak pasirnya sobat. Sudah tak campur sama tanah ini sekarang. Akar melingkar ini sobat. Kemarin hampir aja nih. Layu, hampir layu. Satu minggu nggak saya siram. Karena biasanya tahan kan. Ternyata dari medianya ini terlalu poros, jadi satu minggu itu kering. Kalau untuk Hokianti kita usahain ini medianya jangan terlalu poros. Bila perlu itu tanahnya itu tanah kayak lumpur itu nah sobat. Malah tahan dia. Oke sahabatku, mungkin itu saja sharing-sharing dari saya. Sampai jumpa di lain waktu, di lain kesempatan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe-nya, sobat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.